baju aku seksi segini. Oke, malam ini kita mabuk. Mabuk, Pak. Mabuk saya, Pak. Minum apa hari ini, mabuk? Ada yang bisa membuat Bapak kembali ceria enggak? Saya. Aduh, aduh, saya muka saya jelek banget. So tadi guys, kalian tahu di rumah aku sebenarnya aku tuh cepat orangnya ya. Ketika ngurusin pakaiannya mereka itu jadinya lama. Oh. Dan nyiapin anduk mau mandi tiba-tiba aku apa baju apa? Emang dari awal bohong sih ya. Bohong sih sebenarnya. Bohong sih Widya ya. Terus dia tuh sebenarnya ribet karena ngurusin pakaiannya dia sendiri. Aku langsung ngambil ini kan tadi. Guys, nanti kalian pilih aja ya guys ya. Nanti panggil call me daddy. Iya. Yeah. Yeah, sugar daddy kita. Sugar daddy kita. Wih, kacanya. Pakai dong. Pakai dong. Pakai wit. Lihat ya. Okay, Bali gelap soalnya sekarang. Buka atasnya, buka. Wow. Ininya di atas buka. Wah, masalahnya gelap, say. Nanti baju aku seksi segini. Nanti kamu lihat. Lita enggak kelihatan, Lita. Ya masih begitu, masih prepare. Oke, semoga hari ini saya bisa ceria. Sudah banyak ciri-ciri. Tapi rasanya susah. Susah untuk kembali ceria. Teman-teman, saya ada di depan Atlas. Ini untuk yang kesekian kalinya saya kesini. Saya nggak tahu juga orang-orang ini apa yang dicari ke Atlas. Di beach club yang katanya terbesar se-Asia. Tapi menurut saya biasa aja. Yang beda itu cuman view sama orang-orang di dalamnya. Itu Atlas super clubnya yang baru, itu terbesar juga ya klub diskotik. Orang-orang nggak tahu cari apa kesini. Kalau saya sih cuma nganter itu arek-arek aja biar mereka tahu Atlas itu seperti apa, di dalamnya seperti apa. Enak juga ya, rasanya tidak enak. Seberapapun bagus tempatnya, kalau hati kita lagi gak enak, gak bagus ya, kita tidak bakal bisa menikmati juga. Karena apapun itu ya keluarnya dari hati. Kalau hati kita sudah tidak enak, bagus apapun tempatnya percuma, ujungnya juga tidak enak. Apa aja tuh ini kali kemaya beda-beda setiap harinya. Oh, gitu. Ya yuk action. Nanti kita nonton performnya mereka ya. Jadi serem ya. Jam segini masih sepi ya. Tapi agak malaman baru. Ini juga ada yang taruh. Okay, ladies, are you ready to party? We'll be right back.
mandangin orang lagi stres. Karena kebanyakan orang yang kesini itu katanya orang yang lagi banyak problem, lagi stres. Jadi Bapak memandangin mereka, apakah mereka itu sama seperti Bapak tingkah lakunya atau bagaimana? Tahu. Tapi beda dengan bapak ini tidak ada beban. Tidak ada beban, senyum-senyum dari tadi. Daripada berat, daripada banyak ya. Teman-teman biar teman-teman tahu, jadi keluar dari beach clubnya di sini juga ada Atlas Super Club. Ini salah satu klub terbesar juga di sini. Atlas Beach Clubnya di situ, ini super clubnya. Jadi malam ini kita nggak singgah ya, karena sudah malam. Sama anak-anak juga, dan kondisi saya lagi nggak fit juga, jadi mungkin lain kali kita singgah. Yang jelas suasananya beda, situasinya berbeda ya. Jadi di situ parkirnya, kita keluar dari situ. Oke, sampai jumpa lagi di vlog saya selanjutnya.